Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi info harga mobil bekas Daihatsu Taruna dari tahun 2000 sampai tahun 2004. Berikut adalah daftar harga terendah. Namun sebelum lanjut, dari teman-teman semua yang belum subscribe channel Mobcast Update, silakan subscribe terlebih dahulu. Semoga info yang kami bagikan bermanfaat. Selamat menyimak. Yang pertama, Daihatsu Taruna 1.6 varian GSA manual transmission bahan bakar bensin tahun 2000. Mobil ini penjual menawarkan seharga 50 juta rupiah. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara 980.000 rupiah. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 30.000 sampai 35.000. Hubungi penjual untuk memastikannya. Lokasi mobil berada di Pancoran Mas, Kota Jakarta Selatan. Dengan keterangan mobil ini kondisi bodi masih mulus, mesin kondisi masih oke, mobil siap pakai, kondisi ban tebal semua. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silakan menghubungi penjualnya. Yang kedua, Daihatsu Taruna 1.5 varian GL manual transmission bahan bakar bensin tahun 2001. Mobil ini dijual dengan harga 50 juta rupiah. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara 1.060.000 rupiah. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 10.000 sampai 15.000. Hubungi penjual memastikannya. Lokasi mobil berada di Ketapang, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan keterangan mobil ini mesin injeksi EVI, kelengkapan surat-surat komplit, pajak hidup sampai bulan Desember tahun 2021, plat nomor polisi B, bukan bekas banjir. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silakan menghubungi penjualnya. Yang ketiga, Daihatsu Taruna 1.5 varian GX EV manual transmission bahan bakar bensin tahun 2002. Mobil ini dibanderol dengan harga 56.500.000 rupiah. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara 1.120.000 rupiah. Dengan odometer mobil ini 200.000 sampai 205.000. Lokasi mobil berada di Kota Ponorogo, Jawa Timur. Dengan keterangan mobil ini mesin halus kering, AC kondisi dingin, elektrikal semuanya normal, radio tape masih bagus, velg racing ban bagus semuanya. Pajak hidup sampai bulan 8 tahun 2021. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Yang keempat, Daihatsu Taruna 1.5 varian GX manual transmission bahan bakar bensin tahun 2003. Mobil ini penjual menawarkan seharga 49 juta rupiah. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara 1.210.000 rupiah. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 150.000 sampai 155.000. Lokasi mobil berada di Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat.
Dengan keterangan mobil ini minus pajak mati tahun 2019, mobil pemakaian pribadi, mobil kondisi siap pakai, kondisi bodi masih oke, kondisi cat juga masih oke, kondisi mesin masih prima, semua elektrik berfungsi, suspensi masih nyaman, interior original dan wangi, AC kondisi dingin, velg menggunakan standar, kondisi ban 80% baik, kelengkapan surat-surat semuanya lengkap, STNK, BPKB dan fakturnya ada, mobil bebas tabrak juga bebas banjir. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silakan menghubungi penjualnya. Yang kelima, Daihatsu Taruna 1.5 varian GX, manual transmission, bahan bakar bensin, tahun 2004. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp59.500.000. Harga masih bisa nego. Dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.350.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp130.000 sampai Rp135.000. Hubungi penjual untuk memastikannya. Lokasi mobil berada di Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Dengan keterangan mobil ini kondisi mobil mulus, full original istimewa. Mobil bebas dembul, power steering masih enak, power window berfungsi, dilengkapi dengan jam AC dingin, CD dan DVD, velg menggunakan ring 17 dan ban kondisinya masih bagus, pajak hidup sampai bulan 4 tahun 2021, kilometer 130.000, khusus pemakai yang serius dijual dengan harga Rp59.500.000 nego. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silakan menghubungi penjualnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.